Oke guys, kita udah di Singapore Airlines. Halo Indonesia, halo WhatsApp. Oke, balik lagi, kita masih tahap di quarantine day. Tapi gue lupa day berapa. Jadi yang paling gue kangenin tuh di Indonesia sebenarnya. Ya ini, mie. Gue tuh kangen mie kari ayam, warkop gitu. Adanya nih mie, mie apa gini kan, gue gak begitu tahu nih. Tapi ya it's okay lah, masih mie. Kita masak airnya dulu. Kedua ya keluarga lah jelas. Cuman kalau bahas di luar keluarga ya, kangen makan makanan Indo sama rokok ya. Aduh, ini kita bikin aja ya mie-nya. Kita bikin mie-nya. Oke, santai aja. Jadi guys, sekarang udah hari ke-7. Duh, gue sebenarnya nggak terlalu gimana sih. Maksudnya gue orangnya yang bisa diem di satu tempat yang lama banget gitu. Jadi belum terlalu jenuh-jenuh banget. Cuman paling yang gue kangenin dari Indo itu teman-teman gue, temen nongkrong gue, terus kayak makanan-makanan Indo. Ya gitu dong sih. Kayak gue nggak terlalu apa namanya. Belum jenuh lah otak gue lah. Halo guys, ini hari ke-7 dan sekarang mungkin gue bakal ngasih tahu ke kalian apa aja sih yang gue kangenkan dari negeri dan tanah airku tercinta. Semenjak 7 hari di Singapura ini, mungkin gue banyak sekali kayak mulai sedikit lupa sama kebiasaan-kebiasaan gue di Indonesia. Khususnya waktu ketika gue di kamar mandi, ketika gue makan, atau ketika gue mau tidur. Gue kangen banget guys sama yang namanya semprotan air. Gue kangen banget sama yang namanya ngobrol dekat sama keluarga, gak cukup video call, itu karena kerasa berbeda, mungkin dari sentuhan fisiknya pun kerasa. Dan ditambah lagi makanan-makanan di sini, gue lebih suka jauh makanan masakan mama gue atau masakan Mbak Ida. Dan ya, mungkin itu guys yang gue suka dari dan yang gue kangenkan dari Indonesia. Hari ke-7 karantina. Halo. Yang gue kangenin di Indonesia banyak sih, tapi yang paling bener-bener kangen makanannya ya. Karena di sini makanannya tuh beda banget cu sama Indonesia. Hey guys, ini hari ke-7 karantina, gue mau upload video ke YouTube gue. Ya, jadi hari-hari kayak biasa aja, kita dikirim makanan, kita makan, kita scream. Sekarang gue mau upload video udah sih guys. Hai guys, ini udah karantina kita ke hari ke 7 kalau nggak salah. Kita dapat breakfast lagi, sejauh ini belum dapat ini sih makanan yang benar-benar bikin kenyang ya. Jadi gue kangen banget apa nasi padang, rendang, terus apa lagi ya, es teh manis. Tapi katanya di sini ada nasi padang, gue nggak tahu juga ya. Gue nggak ngerti cara GrabFood-nya di sini di SG. Masih lama lagi pulang ke Indonesia. Oke. Guys, ini hari ke-7, jadi temanya hari ini apa hal yang kita kangenin di Indonesia. Kalau gue sih udah jelas ya, kangen cewek gue, kangen cewek gue, kangen GH. Kangen orang tua, kangen keluarga, kangen makanan Indonesia, masakan nyokap, masakan Mbak Ida. Waduh, masakan Mbak Ida masak soto udah berapa kali ya selama kita di Singapura. The best.